Hai para pecinta film, selamat datang di One Day Film. Kali ini, saya akan mereview serta membahas sebuah series yang berjudul 1899. Series ini dibintangi oleh aktor maupun aktris terbaik seperti Andreas Bisman, Emily Beckham, Lucas Lingard, Enerin Bernard, dan beberapa aktor maupun aktris terbaik lainnya. Series ini terdiri dari 8 episode, yang mana saya akan langsung membahas 8 episode tersebut dalam satu video. Sebelum masuk ke pembahasan, saya ingin memperingatkan kepada kalian jika video ini sepenuhnya mengandung spoiler. Tujuan dari spoiler ini untuk memberikan penjelasan bagi kalian yang sudah menonton seriesnya namun belum memahami isi ceritanya. Maka dari itulah, saya menyarankan kepada kalian agar kalian menonton seriesnya terlebih dahulu jika kalian belum menontonnya. Baiklah, tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Cerita dibuka dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Maura yang sedang bermimpi mengenai ayahnya yang akan memasukkannya ke tempat rumah sakit jiwa. Saat Maura bertanya kepada ayahnya tentang di mana kakaknya berada, seketika dia pun langsung terbangun dari tidurnya. Saat tersadar, Maura melihat sebuah koran yang tertulis mengenai hilangnya kapal bernama Prometheus pada 4 bulan yang lalu. Hilangnya kapal tersebut masih menjadi misteri hingga saat ini. Hal itu disebabkan karena kapal Prometheus tak meninggalkan jejak sedikit pun. Saat ini, Maura berada di kapal uap yang berangkat dari kota London menuju ke Amerika. Para penumpang di kapal uap ini terbagi menjadi dua golongan. Golongan yang pertama adalah orang-orang kelas atas. Mereka yang termasuk golongan kelas atas diberikan pelayanan yang istimewa di kapal tersebut. Sedangkan untuk golongan kelas bawah, mereka harus berdesak-desakan untuk tidur di kapal ini. Saat Maura akan makan siang, dia didatangi oleh seorang wanita yang mengenalkannya mengenai beberapa penumpang di kapal tersebut. Belum selesai menjelaskan, muncullah seorang pria dari kelas bawah yang bernama Crestor yang meminta tolong kepada orang-orang kelas atas agar menyelamatkan nyawa kakaknya. Maura yang berlatar belakang sebagai seorang dokter, dia pun mengikuti arah pergi dari Crestor yang dibawa oleh petugas di kapal itu. Saat petugas kapal sudah pergi, Maura mendatangi Crestor untuk bertanya tentang apa yang terjadi dengan kakaknya. Tanpa basa-basi, Crestor pun langsung membawa Maura untuk bertemu dengan kakaknya. Ternyata, kakak Crestor yang bernama Tove sedang kesakitan dengan bayi yang dikandungnya. Maura yang memeriksanya, dia pun mencoba mengobati perut dari Tove. Pada akhirnya, Tove pun sudah tak mengalami kesakitan lagi. Di ruang bahan bakar, diperlihatkan seorang penumpang ilegal yang bersembunyi di suatu tempat. Pria ini bernama Jerome. Dari wajahnya, Jerome seperti mencari salah satu kamar yang entah tujuannya apa. Kembali ke Maura, seorang adik dari Crestor berterima kasih kepada Maura karena telah menyelamatkan nyawa kakaknya. Saat kembali ke atas kapal, Maura didatangi oleh kapten di kapal tersebut yang bernama Kapten Ewike. Kapten Ewike mengobrol beberapa hal bersama Maura tentang kehidupan mereka. Dari suatu arah, muncullah bawahan dari Kapten Ewike yang memberikan kabar jika mereka menemukan sebuah sinyal yang berada dari kapal Prometheus.
Wakil Kapten Iwek yang bernama Sebastian, dia merasa yakin jika sinyal yang mereka terima berasal dari kapal Prometheus yang hilang 4 bulan yang lalu secara misterius. Kapten Iwek kemudian mengabarkan hal tersebut kepada Maura. Jelas hal ini membuat Maura merasa terkejut, sebab bagaimana mungkin kapal yang hilang selama 4 bulan tiba-tiba kembali muncul dengan sendirinya. Kapten Iwek sebelumnya menerima surat dari keluarganya yang menaiki kapal Prometheus yang bertuliskan tentang apa yang hilang akan ditemukan. Kapten Iwek pun menganggap jika pesan tersebut merupakan sebuah teka-teki yang harus dipecahkan. Dengan berat hati, Kapten Iwek pun mengatakan kepada para penumpang jika kapal yang mereka naiki akan berbalik arah untuk menjemput kapal Prometheus yang hilang 4 bulan yang lalu. Di ruang penurunan barang, Jerome yang sedang berkeliling di kapal tersebut tak sengaja bertemu dengan seorang pria bernama Oleg yang sedang melakukan makan siang. Mereka berdua pun akhirnya memutuskan untuk berteman. Sementara itu, Kapten Iwek yang berada di atas kapal merasa terkejut setelah melihat kapal Prometheus yang ada di hadapannya. Kapten Iwek mengajak beberapa orang agar ikut bersamanya memeriksa kapal Prometheus yang seperti kapal mati. Setibanya di dalam kapal Prometheus, betapa terkejutnya Kapten Iwek setelah melihat kapal itu yang sangat berantakan dan juga hening. Maura pun bertanya kepada Kapten Iwek mengenai bagaimana mungkin kapal Prometheus yang tak berpenghuni ini bisa mengirimkan sebuah sinyal. Kapten Iwek pun juga merasa bingung. Di kapal milik Kapten Iwek, muncullah seorang pria misterius yang berasal dari bawah air. Sementara itu, Kapten Iwek bersama Maura yang berada di kapal Prometheus tak sengaja menemukan seorang anak laki-laki yang terkurung di dalam almari. Hal ini pun menjadi tanda tanya tentang siapa anak laki-laki itu dan juga siapa pria misterius yang tiba-tiba muncul dari bawah air. Kini, teka-teki pun akan dibuat menjadi semakin rumit. Saat Kapten Iwek telah kembali ke kapal miliknya, dia pun bermimpi mengenai keluarganya yang melakukan bunuh diri di masa lalu. Kapten Iwek pun seketika langsung terbangun dari tidurnya. Dari pintu kamar, terdengar ketukan dari luar yang berasal dari Sebastian. Sebastian mendapatkan perintah dari perusahaan kapal agar menenggelamkan kapal Prometheus yang ditemukannya. Jelas hal ini membuat Kapten Iwek semakin merasa bingung. Di ruang kendali, jarum kompas terus berputar seakan tak bisa menentukan suatu arah. Kapten Iwek pun langsung bergegas untuk memberitahukan hal tersebut kepada Maura. Kapten Iwek mengatakan jika banyak kejadian aneh setelah mereka menemukan kapal Prometheus. Saat Maura akan kembali ke kamarnya, dia bertemu dengan pria misterius sebelumnya yang mengenalkan namanya jika dia bernama Daniel. Maura kemudian menemui anak laki-laki sebelumnya untuk bertanya tentang apa yang terjadi di kapal Prometheus dan bagaimana dia bisa hidup sendirian. Anak laki-laki itu pun hanya diam saja dan tak mengatakan satu kata pun. Di ruang kendali, Kapten Iwek merasa bingung mengapa perusahaan kapal malah menyuruh menenggelamkan kapal Prometheus yang mereka temukan. Merasa jika ada hal yang dirahasiakan, Kapten Iwek pun memutuskan untuk kembali ke kota London dan membawa kapal Prometheus ke perusahaan kapal. Kapten Iwek benar-benar dibuat bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya terjadi terhadap kapal Prometheus. Kapten Iwek mencoba memecahkan teka-teki suratnya yang tertulis mengenai apa yang hilang akan ditemukan. Kapten Iwek menganggap jika kejadian di kapal Prometheus mungkin saja ada hubungannya dengan kata-kata tersebut. Saat Kapten Iwek akan kembali ke kamarnya, dia tiba-tiba malah berada di dalam rumahnya dan melihat keluarganya yang melakukan bunuh diri.
Kapten Iwek kemudian menaiki sebuah tangga yang ternyata menuju ke kamar di kapalnya. Kapten Iwek pun dibuat semakin bingung dan juga pusing dengan apa yang terjadi saat ini. Kapten Iwek kemudian mendatangi Maura dan berbuat kasar kepada anak laki-laki yang dia temukan di kapal Prometheus. Kapten Iwek menganggap jika semua kejadian aneh ini penyebabnya adalah anak laki-laki yang mereka temukan. Di suatu tempat, Jerome berkenalan dengan seorang wanita bernama Clemens yang sedang melihat kapal Prometheus dari kejauhan. Saat Jerome akan kembali ke tempat dia bersembunyi, dia pun ketahuan oleh petugas kapal yang menyadari jika Jerome adalah penumpang ilegal. Hey! Sementara itu, Maura berusaha memecahkan sebuah teka-teki mengapa anak laki-laki yang bersamanya memiliki simbol piramid di berbagai hal. Maura pun mencoba bertanya tentang apa maksud simbol piramid itu. Anak laki-laki itu pun hanya diam saja. Beralih ke Daniel, terlihat Daniel yang melepaskan kumbang hijau yang terlihat sangat aneh. Adik dari Craster tak sengaja melihat kumbang itu dan berusaha menangkapnya. Daniel pun mengambil kumbang tersebut dan mengatakan jika kumbang itu miliknya. Di ruang makan, Kapten Iwek berpegang teguh kepada pendiriannya untuk kembali ke kota London dengan membawa kapal Prometheus. Beberapa dari penumpang pun tak setuju dengan hal itu sebab mereka ingin memulai hidup baru di Amerika. I think someone wanted me to find that ship. I got that sail. Maybe. Saat malam hari, ketika Kapten Iwek akan tidur malam, dia dipanggil oleh bawahannya yang mengabarkan jika telah ditemukan anak perempuan yang telah tewas. Ich glaube, sie sollten besser mitkommen. Cerita kemudian beralih memperlihatkan seorang wanita Jepang yang bernama Ling Yi yang akan melakukan makan bersama. Di salah satu ruangan, Kapten Iwek memanggil seorang dokter untuk memeriksa bagaimana adik dari Craster bisa tewas. Seorang dokter yang memeriksanya pun juga merasa bingung sebab tak ditemukan bekas luka maupun tanda-tanda pembunuhan. Dokter itu pun menganggap jika kematian adik dari Craster mungkin saja karena penyakit jantung. Di ruang kendali, Kapten Iwek dipanggil oleh bawahannya untuk melihat keadaan yang berada di luar kapal. Tak disangka, masalah baru pun mulai kembali muncul. Kini, kabut misterius menghalangi jalan mereka untuk kembali ke kota London. Merasa jika berbahaya harus berlayar di tengah kabut, Kapten Iwek memerintahkan bawahannya untuk berhenti jika kabut yang menyelimuti kapal ini sudah hilang. Di ruang kamar, Maura mencoba berpikir di luar nalar jika semua ini mungkin saja tak nyata. Akan tetapi, Kapten Iwek tak bisa mengikuti pola pikir dari Maura. Kapten Iwek kemudian mengajak Maura untuk kembali ke kapal Prometheus demi mencari jejak bukti yang terjadi dengan kapal Prometheus sebelumnya. Tujuan Kapten Iwek melakukan ini semua demi memecahkan teka-teki mengenai masalah yang mereka hadapi. Sebab semua masalah ini pasti ada kaitannya dengan kapal Prometheus. Das ist ein versoffenes Wrack. Couple of years ago. I believe you don't let emotions cloud your judgment. Beralih ke Ling Yi, diperlihatkan Ling Yi yang adu mulut bersama ibunya mengenai suatu hal. Saat Ling Yi mencoba kabur dari kejaran ibunya, dia tiba-tiba melihat dirinya di masa lalu yang membunuh seseorang demi bisa menaiki kapal ini. Oleg yang kebetulan sedang berkeliling, tak sengaja membangunkan Ling Yi yang tengah bermimpi buruk. Sementara itu, bawahan Kapten Iwek yang bernama Franz, dia berusaha melakukan pemberontakan agar mereka tak terlibat dengan masalah yang terjadi. Franz pertama-tama mengabarkan kepada Tove jika adiknya telah tewas. Franz menjelaskan jika Kapten Iwek seakan tak peduli dengan hal ini.
French pun mengajak orang-orang kelas bawah untuk bergabung bersamanya demi menggulingkan jabatan dari Kapten Iwaik. Di suatu kamar, Daniel mendatangi anak laki-laki yang bersama dengan Maura. Daniel seperti berkomunikasi dengannya. Anak laki-laki itu pun menggelengkan kepalanya saat Daniel menatapnya. Beralih ke Ling Yi, saat dia bersama Oleg berada di suatu tempat, tiba-tiba kabut aneh mencoba menghampirinya. Ling Yi pun langsung berada di masa lalunya dan melihat seorang wanita yang dia bunuh bersama ibunya. Ling Yi pun seketika merasa sangat menyesal. French yang baru kembali dari ruang bawah tak sengaja melihat beberapa mayat lagi yang tewas secara misterius. Sementara itu, Kapten Iwaik menemukan daftar penumpang di Prometheus yang telah habis terbakar. Untungnya, Kapten Iwaik menemukan sebagian nama dari penumpang tersebut. Di sisi yang berbeda, French mencoba berdiskusi bersama Sebastian tentang siapa pembunuh orang-orang di kapal ini. French merasa jika di kapal mereka ada seorang impostor yang mungkin saja dalang di balik semua masalah yang terjadi. French pun beranggapan jika impostor ini adalah anak laki-laki yang ditemukan Kapten Iwaik sebelumnya. Saat Maura kembali ke kapal yang dinaikinya, dia ditatangi oleh Daniel yang sepertinya ingin mengatakan sesuatu kepadanya. Belum sempat mengatakan hal tersebut, muncullah French bersama orang-orang kelas bawah yang ingin menangkap Kapten Iwaik beserta anak laki-laki yang ditemukannya sebelumnya. Daniel yang berada di ruang kamarnya, dia pun mengeluarkan alat aneh yang membuat kapal Prometheus yang ditemukan mereka kini tiba-tiba hilang dengan sendirinya. Lantas, apakah Daniel adalah impostor dari semua ini? Mari kita lanjut ke ceritanya dahulu. Beralih ke French, French menangkap beberapa orang beserta Kapten Iwaik yang tak patuh kepadanya. French menyuruh Jerome bersama Oleg untuk naik ke atas kapal. Tak disangka, jumlah mayat yang mati secara misterius pun kini semakin bertambah. French menyuruh Jerome dan juga Oleg untuk membuang mayat itu ke tengah laut. Sementara itu, French bersama pasukannya baru menyadari jika kapal Prometheus yang mereka bawa tiba-tiba hilang dengan sendirinya. French pun merasa bingung mengenai apa yang terjadi sebenarnya. Walaupun begitu, French tetap kembali ke rencananya untuk menangkap anak laki-laki yang bersama dengan Maura. Di salah satu ruangan, Kapten Iwaik dibantu oleh seorang pria bernama Ramiro agar bisa kabur dari sana. Sementara itu, Jerome bersama Oleg memikirkan sebuah rencana agar mereka bisa lolos dari pengawasan pasukan French. Di kamarnya, Maura digeledah oleh pasukan dari French yang mencari anak laki-laki yang ditemukan Maura di kapal Prometheus sebelumnya. Setelah lama mencari, tak ditemukan jejak dari anak laki-laki tersebut. Saat Maura melihat di bawah ranjang tidurnya, ternyata anak laki-laki itu bersembunyi di suatu tempat yang terlihat misterius. Kini, French pun mulai memegang kendali dan menyuruh semua orang untuk masuk ke kamar mereka masing-masing. Di dalam kamarnya, Maura kembali mencoba berbicara dengan anak laki-laki yang dia temukan mengenai apa yang sebenarnya terjadi. Anak laki-laki itu hanya diam saja dan mengeluarkan kumbang hijau yang menuju ke suatu tempat.
Sementara itu, Kapten Iwak akhirnya bertemu lagi dengan beberapa orang yang berpihak kepadanya. Maura yang mengikuti kumbang dari anak laki-laki yang bersamanya tak menyadari jika mereka berdua sedang diawasi oleh Craster. Sedangkan kumbang hijau yang diikuti Maura ternyata menuju ke Kapten Iwak yang akan melarikan diri. Saat Kapten Iwak dan yang lainnya akan pergi dari kapal, muncullah French yang menodongkan senjatanya ke arah mereka semua. French menyuruh Kapten Iwak agar menyerahkan anak laki-laki yang mereka anggap sebagai impostor dari semua masalah yang terjadi. Di atas kapal, terjadi perkelahian besar antara pasukan dari French dan juga Kapten Iwak. Sementara itu, Maura mencoba menyelamatkan anak laki-laki yang bersamanya sebelumnya yang akan dilempar ke tengah laut. Sayangnya, usaha Maura untuk menyelamatkan anak laki-laki itu pun mengalami kegagalan. Karena kondisi sudah tak terkendali, Kapten Iwak mengajak semua orang yang berpihak kepadanya untuk mundur dari medan perkelahian. Di ruang makan, terdapat sebuah suara aneh yang berasal dari salah satu almari. Saat dibuka, terdapat anak laki-laki sebelumnya yang kembali muncul dengan keadaan yang sehat. Kini, mereka semua pun menganggap jika kejadian ini sudah berada di luar akal sehat manusia. Merasa jika anak laki-laki itu bukan manusia, Kapten Iwak pun kembali mengurungnya. Sementara itu, French yang masih memegang kendali, dia pun berencana menjalankan kapal sesuai tujuan mereka sebelumnya. Tove yang ingin berpihak kepada Kapten Iwak tak sengaja melepaskan tembakan ke anak laki-laki yang dianggap sebagai dalang pembunuhan adiknya. Tanpa disadari, waktu pun tiba-tiba berhenti dengan sendirinya. Hanya Maura bersama anak laki-laki sebelumnya yang menyadari tentang berhentinya waktu tersebut. Maura pun berusaha mengajak anak laki-laki itu untuk pergi dari sana. Ketika Maura sudah jauh dari pasukan Kapten Iwak, waktu pun kembali normal seperti semula. Kapten Iwak mulai berprasangka negatif jika Daniel juga ada hubungannya dengan semua ini. No, Iz. That all of this is not out. Last night, you... I don't know! Where is she? Hey, tell me! Stop it! Beberapa saat kemudian, terdengar detikan jam yang sangat keras yang membuat beberapa orang pun seperti terhipnotis. Sebagian dari mereka tiba-tiba berjalan ke atas kapal seperti ada perintah dari seseorang melalui suara detikan jam. Ling Yi yang melihat ibunya tengah terhipnotis malah menyaksikan secara langsung saat ibunya melakukan bunuh diri. Tak hanya itu, Craster atau adik dari Tove juga ikut melakukan bunuh diri bersama sebagian besar orang yang juga terhipnotis. Untuk pertama kalinya, anak laki-laki yang bersama Maura mengatakan jika Maura harus bertanya ke pencipta. Maura pun tak tahu maksud dari anak laki-laki tersebut. Anak laki-laki itu kemudian mengajak Maura untuk mengikutinya ke suatu tempat. Tak disangka, ruang misterius yang dilewati Maura malah menuju ke sebuah tempat yang merupakan rumah dari Maura dahulu. Daniel yang mencari Maura, akhirnya dia pun mengikuti jejak dari Maura pergi. Saat Daniel bertemu dengan anak laki-laki sebelumnya, anak laki-laki itu mengatakan jika kali ini akan berhasil. Kata-kata ini mengandung makna jika semua ini seperti pernah terjadi sebelumnya. Di atas kapal, ribuan orang melompat bersamaan dari atas kapal tanpa kesadaran mereka semua. Sementara itu, Daniel mendatangi ruang bahan bakar dan mengendalikan suatu mesin yang entah tujuannya apa. Seorang pria yang tak pernah melihat Daniel, dia pun memukul Daniel sebab merasa jika Daniel adalah orang jahat.
Beberapa saat kemudian, Daniel pun berhasil menghentikan suara detikan jam yang menghipnotis semua orang. Di lain sisi, Maura yang kembali ke rumah lamanya, dia kembali bertemu dengan ayahnya seperti di awal cerita, yang kemudian menyuntikannya sebuah cairan sebab menganggap jika Maura sudah gila. Tanpa disadari, Maura pun tiba-tiba kembali terbangun di ranjang tidurnya. Kini, Maura pun mulai menyadari jika semua benar-benar di luar akal sehat manusia. Maura kemudian menunjukkan kepada Kapten Iwek mengenai jalan rahasia yang berada di bawah ranjang tidurnya. Jalan rahasia milik Kapten Iwek memperlihatkan masa lalu keluarga Kapten Iwek yang melakukan bunuh diri secara bersamaan. Kini, Maura bersama Kapten Iwek pun menyadari tentang kejadian di luar akal sehat yang kini mereka alami. Kapten Iwek kembali menemukan informasi penting jika kapten di kapal Prometheus ternyata dirinya sendiri. Dan daftar penumpang di kapal Prometheus juga terdapat nama Maura juga. Dengan kata lain, mereka semualah yang merupakan penumpang di kapal Prometheus yang hilang 4 bulan yang lalu. Di ruang kendali, tak disangka Sebastian juga memiliki alat yang juga dimiliki oleh Daniel. Setelah insiden bunuh dirinya semua orang, kini hanya tersisa beberapa orang yang masih selamat. Pada akhirnya, mereka semua pun memutuskan untuk berdamai demi mencari jalan keluar dari semua ini. Sink ship. Sie senden immer wieder das Gleiche. Kapten Iwek pun membagi tugas ke beberapa orang yang tersisa agar kapal yang mereka naiki tetap bisa berlayar. Sebagian orang yang terdiri dari golongan pria, mereka diperintah oleh Kapten Iwek untuk tetap menjaga bahan bakar agar kapal tersebut bisa berlayar. Sementara itu, untuk golongan kaum wanita, mereka diperintah oleh Kapten Iwek agar mencari tempat yang aman untuk berlindung. Di suatu ruangan, terdapat benda hitam aneh yang semakin membesar dari waktu ke waktu. Belum diketahui tentang benda apa itu sebenarnya. ¿Qué dice? Por favor, alguien me puede explicar qué. Das reicht. Maura yang bersama dengan Kapten Iwek, dia menunjukkan ruangan rahasia di bawah ranjang tidurnya yang menuju ke dimensi yang lain. Maura menjelaskan jika tempat itu merupakan tempat di masa lalunya dahulu. I don't know. But that building over there. Have you been here before? It looks like the place where my father. You think he's there? Di ruang bawah kapal, Oleg ditemani Ling Yi untuk mengisi bahan bakar agar kapal yang dinaikinya tetap bisa berlayar. Kini, Oleg pun semakin dekat dengan Ling Yi. Daniel yang tak menemukan keberadaan dari Maura, dia pun mendatangi kamar dari Maura dan mencari Maura yang pergi ke dimensi lain. Di suatu tempat, Maura mendatangi rumah masa lalunya yang dahulunya pernah dia tinggali. Maura teringat sesuatu jika ayahnya dahulunya melakukan eksperimen untuk memahami kinerja otak manusia. Maura pun menganggap jika ayahnya lah yang menjadi dalang atas semua ini. Kapten Iwek seketika merasa curiga dengan tempat yang dia datangi. Kapten Iwek pun merasa heran dengan apa yang sedang terjadi. Di atas kapal, seorang wanita bernama Bu Wilson tak sengaja menyentuh benda aneh yang berwarna hitam sebelumnya. Seketika, benda hitam itu pun menjalar ke seluruh tangannya. Kembali ke Maura, saat Maura menyusuri beberapa ruangan, dia pun merasa heran dengan ruangan yang didatanginya. Sebab, menurut ingatan di masa lalunya, ruangan yang dia datangi seharusnya memiliki pintu. Di atas kapal, ketika listrik di kapal tersebut sudah kembali normal, Ramiro merasa panik sebab tak ada yang mengendalikan kapal tersebut. Ramiro pun berusaha memahami beberapa cara untuk mengendalikan kapal itu melalui sebuah buku. Di dimensi yang berbeda, ayah dari Maura memerintahkan Sebastian untuk segera mencari anak kecil yang bersama dengan Maura. Jika dilihat-lihat,
Apakah mungkin ayah dari Maurala yang merupakan dalang dari semua ini? Mari kita lanjut dulu ke ceritanya. Saat Maura akan menyusuri ruangan yang lainnya, datanglah Daniel yang ingin mengabarkan sesuatu kepada Maura. Kapten Iwek pun langsung menodongkan senjatanya sebab Kapten Iwek merasa curiga mengenai Daniel yang juga mengetahui tempat itu. Saat Daniel akan diserang oleh Kapten Iwek, dia pun menggunakan alatnya dan memindahkan Kapten Iwek ke dimensi yang lainnya. Kini, Daniel pun berusaha menyadarkan Maura jika semua ini sebenarnya tak nyata. Ini semua hanyalah simulasi buatan. Daniel menyuruh Maura agar mengingat semuanya. Akan tetapi, Maura yang tak ingat apapun, dia malah menyuruh Daniel agar mengurung dirinya di suatu ruangan atau Maura akan menembaknya. Dari layar monitor, ayah dari Maura mengawasi anaknya seperti semua ini telah diatur. Jika melihat sampai sini, sudah jelas siapa impostor sebenarnya. Sementara itu, Kapten Iwek yang berpindah dimensi tak sengaja berada di kapal Prometheus dan melihat puluhan kapal Prometheus yang telah mati. Kembali ke Maura, Maura yang tak percaya dengan ucapan Daniel, dia pun memutuskan meninggalkan Daniel dan kembali ke kapal sebelumnya. Di luar kapal, terlihat badai angin yang sangat kencang. Mereka semua pun berusaha mengendalikan kapal agar terus bisa berlayar. Daniel yang terkurung di sebuah ruangan, dia pun mencoba mencari jalan keluar dari ruangan tersebut. Daniel seperti mengetahui semuanya tentang jalan alternatif dari tempat dia berada. Secara diam-diam, Sebastian mencoba mencari keberadaan anak laki-laki yang bersama dengan Maura sebelumnya. Sebastian diperintahkan oleh ayah dari Maura untuk mengambil suatu benda yang dibawa oleh anak tersebut. Sementara itu, Daniel terus berusaha agar bisa menemukan Maura secepat mungkin. Ayah Maura yang memantau dari layar monitor, dia pun hanya bisa tersenyum dengan apa yang mereka semua lakukan. Kembali ke Daniel, Daniel telah melewati beberapa dimensi demi dimensi. Kini, dia pun sudah dekat dengan Maura. Beralih ke Maura, Maura yang curiga dengan Daniel, dia pun mendatangi kamar dari Daniel untuk mencari suatu informasi. Tak disangka, terdapat juga jalan rahasia di bawah ranjang tidur dari Daniel. Saat Maura menyusuri ruangan di bawah ranjang tidur Daniel, dia melihat salah satu foto yang di dalamnya terdapat dirinya bersama Daniel beserta anak laki-laki sebelumnya. Di suatu tempat, Daniel mendatangi anak laki-laki yang bersama Maura sebelumnya untuk mengabarkan jika ibunya masih belum ingat. Dengan kata lain, Daniel adalah suami dari Maura dan anak laki-laki itu adalah anaknya. Sebastian yang memantau melalui alat miliknya, akhirnya dia pun menemukan keberadaan dari anak laki-laki yang dicarinya. Di ruang rahasia milik Daniel, Maura pun bertemu dengan Daniel yang mendatanginya. Maura bertanya apakah benar dia adalah istrinya. Daniel pun mengatakan iya. Daniel mengatakan jika semua yang kita ingat adalah ingatan yang palsu, sedangkan ingatan asli, mereka semua tak mengingatnya. Daniel pun menjelaskan jika anak laki-laki itu bernama Elliot yang merupakan anak dari Maura. Daniel juga mengatakan jika sebenarnya mereka semua terjebak di dunia tak nyata ini selama beberapa kali. Dengan kata lain, kejadian ini pernah terjadi sebelumnya. Daniel menyuruh Maura agar segera mengingat semuanya. Mereka semua sebenarnya berada di alam bawah sadar. Percobaan kali ini, Daniel sangat yakin jika Maura akan terbangun dari tidurnya. Di atas kapal, Ling Yi yang bersama dengan Oleg tak sengaja mendengar suara ibunya yang memanggilnya. Oleg pun berusaha menyelamatkan Ling Yi yang tengah berhalusinasi.
Pada akhirnya, Oleg pun harus terjatuh dari atas kapal. Di ruang bawah kapal, Ramiro harus kehilangan sahabatnya yang tertimpa oleh sebuah benda. Sementara itu, ayah dari Maura berhasil menangkap Elliot yang memiliki kunci agar mereka bisa terbangun dari mimpi yang seperti kenyataan. Kembali ke Maura, Daniel mengatakan jika waktu mereka tak banyak, sebab simulasi selanjutnya akan segera terjadi. Simulasi yang dimaksud ini yaitu waktu yang kembali berulang seperti awal pertama kali Maura terbangun dari kapal ini. Ayah dari Maura pun membuka dimensi laut dan membawa kapal yang dinaiki Maura untuk masuk ke dimensi yang lain. Kapten Iwek yang sudah berada lebih dulu di dimensi tersebut seketika merasa terkejut setelah melihat kapal yang dinaikinya sebelumnya juga berada di tempat itu. Kapten Iwek kemudian berenang ke tempat kapal dari Maura berada. Kini, mereka semua pun mulai yakin jika keanehan yang terjadi karena suatu hal. Maura menjelaskan kepada semuanya jika sebenarnya ini hanyalah simulasi buatan dan bukan kenyataan. Diri mereka yang asli sebenarnya sedang tidur di suatu tempat. Mereka semua pun tak tahu maksud dari Maura. Mereka semua malah menganggap jika Maura sudah tak waras. Maura kemudian mengeluarkan sebuah kunci yang merupakan jalan satu-satunya agar mereka semua bisa terbangun. This wasn't it. I don't know how my father did it, but it's about all of us. Mereka semua yang tak percaya dengan ucapan Maura malah memutuskan untuk turun dari kapal. Mereka semua menganggap jika Maura mungkin sudah gila, sebab semua ini jelas-jelas terlihat sangat nyata. Kini, hanya Kapten Iwekley yang mempercayai ucapan dari Maura. Maura kembali teringat kata-kata Elliot atau anaknya yang mengatakan jika Maura harus tanya kepada sang pencipta. Kini, Maura pun berprasangka jika pencipta semua ini adalah ayahnya yang berada di balik layar. Sementara itu, Daniel mencoba meretas program agar sistem di simulasi ini menjadi kacau. Tujuan Daniel melakukan ini semua agar Maura bisa terbangun kali ini. Kejadian ini telah terjadi berulang kali. Daniel sangat yakin jika kali ini Maura pasti akan terbangun. Ayah dari Maura yang melihat Daniel, dia pun merasa emosi sebab Daniel mencoba memprogram ulang tentang simulasi saat ini. Tindakan Daniel ini bisa menghancurkan semua sistem yang telah dibuat. Beralih ke Maura dan Kapten Iwek, kini Maura pun berusaha mencari ayahnya yang dianggapnya menjadi dalang dari semua ini. Saat berada di suatu tempat, mereka berdua bertemu dengan Sebastian yang meminta kunci kepada Maura. Sebastian terpaksa membunuh Kapten Iwek sebab perintah dari ayah Maura sebelumnya. Dengan kata lain, mayat di kapal sebelumnya adalah ulah dari Sebastian. Kini, Maura pun dibawa ke suatu ruangan untuk bertemu dengan ayahnya. Di ruangan itu, terdapat Elliot atau anak dari Maura yang terlihat sangat bersedih. Maura kemudian dibawa ke ruangan awal agar Maura kembali terbangun seperti di awal cerita sebelumnya. Dengan demikian, kejadian semua ini akan kembali lagi mulai awal. Stay in here forever. Don't be afraid. Di bawah kapal, beberapa orang yang tersisa menyaksikan kilatan cahaya yang sangat menakutkan. Kini, mereka semua pun percaya jika semua ini tak nyata. Ayah dari Maura yang ingin segera bangun, dia pun memasukkan kunci ke piramid yang tertuliskan untuk bangun. Akan tetapi, tak ada yang berubah sama sekali. Di suatu tempat, Maura terbangun dengan melihat di sekelilingnya yang telah hancur. Maura kemudian berjalan menuju ke suatu tempat yang terdapat sinar cahaya. Tak lama dari itu, muncullah Daniel yang mengatakan jika usahanya telah berhasil.
Daniel telah melanggar aturan simulasi ini demi membuat agar Maura bisa terbangun kali ini. Sebelum itu, Daniel menjelaskan jika mereka berdua lah yang menciptakan simulasi sebelumnya. Akan tetapi, Maura belum bisa mengingatnya dengan jelas. Di belakang layar, sebenarnya kakak dari Maura lah yang mengendalikan semua ini. Daniel menyuruh Maura untuk segera bangun dan kembali mengendalikan simulasi yang mereka buat. Dengan usaha dari Daniel, akhirnya Maura pun terbangun di sebuah ruangan. Saat Maura melihat keluar jendela, dia melihat jika dirinya berada di pesawat luar angkasa. Di tempat itu, banyak sekali orang-orang yang tertidur yang kita lihat di kapal sebelumnya. Saat Maura melihat komputer, dia melihat tulisan Project Prometheus yang berjumlah ribuan orang. Saat ini, tertulis jika Maura berada di tahun 2099. Di akhir cerita, terdapat pesan dari kakak Maura yang menyapa adiknya dan kemudian cerita pun berakhir. Menurut saya pribadi, series ini memiliki jalan cerita yang sangat baik dan juga sangat bagus. Hal ini dikarenakan jalan ceritanya yang tak mudah ditebak. Di awal cerita, kita dibawa untuk memilih siapa impostor sebenarnya. Impostor yang dimaksud ini adalah pencipta dari simulasi semua ini. Saya pribadi sempat menuduh Daniel dan juga ayah dari Maura lah yang merupakan impostor dari semua ini. Akan tetapi, setelah cerita sudah akan berakhir, terungkap sudah jika Maura sendirilah yang merupakan impostor sebenarnya. Dia yang menciptakan simulasi semua ini. Namun, setelah Maura ikut terjun ke proyek buatannya, kakaknya lah yang mengendalikan dari belakang layar. Lantas, di mana kakak Maura berada? Mari kita tunggu updatean season keduanya. Demikianlah pembahasan pada series kali ini. Silakan tulis pendapat kalian baik kritik maupun saran di kolom komentar. Saya mengucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah menonton. Dan sampai jumpa lagi di konten berikutnya.